Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita belajar bersama dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dengan menjawab pertanyaan MT tanggal 11 sampai tanggal 17 September tahun 2022. Saudara Kitab Pulangan pasal 4 ayat 1 sampai 20 merupakan khotbah Musa yang terakhir. Karena Musa tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Dan Gereja Masih Injili Minahasa memilih bagian Alkitab ini dalam sorotan tema Wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit dari tema ini ada hal yang sangat berharga yang harus diwariskan yaitu perintah Tuhan nah untuk mendalami tema ini mari kita bahas tiga pertanyaan yang diajukan di sini yang pertama apa saja nasihat Musa yang dipandang sebagai warisan kepada anak cucu cicit menurut ulangan 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 yang kedua mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu cicit dalam kehidupan keluarga, saudara, langsung saja kita bahas tiga pertanyaan ini satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, apa saja nasihat Musa? yang dipandang sebagai warisan kepada anak cucu cicit menurut Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dari pertanyaan ini, kita diminta untuk melihat apa nasihat Musa? Nasihat Musa yang dipandang sebagai warisan kepada anak cucu cicit. Menurut Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, itu berarti jawaban atas pertanyaan ini harus kita telusuri dalam bagian Alkitab, dalam kitab ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Apa nasihat Musa? Saya mencatat ada empat nasihat Musa di sini. Yang pertama, perhatikan ayat 2. Di sini Musa memberikan nasihat, Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jadi yang namanya perintah Tuhan, jangan ditambah, jangan dikurang. Yang namanya firman Tuhan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu berarti siapapun yang mewartakan firman Tuhan harus ikut kemauannya Tuhan. Jangan ikut selera kita. Sebab Tuhan tidak berkenan jika firmannya itu ditambah ataupun dikurangi. Siapapun yang mewartakan firman Tuhan harus ikut seleranya Tuhan. Yang kedua, ayat 3 dalam ayat yang ketiga, disebutkan matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai balpeor, sebab Tuhan, alamu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti balpeor. Dari ayat tiga ini jelas sebaik kita, Musa melarang kita menyembah berhala. Disebutkan contoh berhala di sini adalah balpeor. Balpeor ini adalah dewa sembahan orang Moab yang diyakini sebagai dewa pembawa kesuburan. Jadi kalau tanah itu gersang, tanah itu tandus, orang membutuhkan pertolongan bal peor. Jika perempuan tidak bisa mendapatkan anak mandul, orang meminta pertolongan bal peor. Jadi bal peor ini dari sisi manfaatnya, dari sisi fungsinya itu menarik saudara sekalian. Sebab masyarakat pada zaman itu umumnya adalah pengolah tanah. Dan mereka punya harapan agar tanahnya itu subur. Nah, harapan ini diyakini oleh orang Moab dapat dijawab oleh Balpeor. Demikian halnya dengan keluarga yang menikah yang ingin mendapatkan anak. Yang punya harapan ingin mendapatkan anak. Nah, harapan ini dalam keyakinan orang Moab itu dapat dijawab oleh Balpeor. Nah, jadi ini godaan yang luar biasa. Ini menarik, saudara sekalian. Jadi kalau bangsa Israel ada yang menyembah Baal Peor, dapat kita pahami karena godaan ini begitu kuat. Nah, Musa memberikan nasihat di sini, jangan menyembah berhala. Sebab di sini Musa memberikan contoh ketika orang menyembah Baal Peor, hukumannya fatal. Tuhan menghukum mati orang-orang yang menyembah Baal Peor. Itu artinya Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan hanya ingin jika kita menyembah dia, hanya dialah satu-satunya yang disembah. Jangan ada penyembahan kepada ilah lain. Jangan ada penyembahan kepada berhala. Yang ketiga, nasihat Musa yang ketiga, ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke sepuluh firman, dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Yang ketiga, ke firman yang ditulis pada dua loh batu. Dan itu bisa kita baca dalam kitab keluaran pasal 20. Ada sepuluh hukum yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan Musa berpesan, itu harus ditaati. Yang keempat, ayat yang ke-16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Dalam ayat yang ke-16, Musa melarang membuat patung yang menyerupai berhala apapun yang kemudian disembah. Kalau membuat patung, itu sebenarnya hasil imajinasi manusia, itu adalah kreativitas manusia. Itu tidak apa, tetapi kalau patung itu dibuat menyerupai berhala dan kemudian disembah, itu yang dilarang oleh Musa. Nah, inilah beberapa jawaban atas pertanyaan nomor satu, di mana kita diminta untuk mendalami apa nasihat Musa bagi umat dan bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Pertanyaan nomor dua: mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak? cucu cicit. Nah, ini menarik Saudara sekalian. Perintah Tuhan mengapa itu harus diwariskan kepada anak cucu cicit? Nah, jawaban atas pertanyaan ini dapat kita temukan di dalam kitab Ulangan. Ada beberapa hal yang saya inventarisir dan saya mau share melalui kesempatan ini. Yang pertama, perhatikan ayat 1. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu? Menurut ayat 1, supaya kamu hidup dan memasuki negeri yang dijanjikan. Hidup yang dimaksud bukan hidup yang sementara, tetapi hidup yang abadi di dalam Tuhan. Jadi kematian itu hanyalah tempat persinggahan sementara. Setelah itu kita akan bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi mengapa perintah itu harus diwariskan supaya kita hidup hidup di dalam Tuhan? Dan yang kedua, supaya kita memasuki negeri yang dijanjikan. Tuhan Yesus telah menjanjikan rumah Bapa. Nah, supaya kita dapat memasuki rumah Bapa Perintah Tuhan itu harus ditaati dan karena itu harus diwariskan. Yang kedua, mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu? Perhatikan ayat 3. Supaya Tuhan tidak murka. Karena dalam ayat 3, Tuhan murka ketika Israel menyembah Baal Peor. Jadi supaya Tuhan tidak murka, taati perintahnya. Laksanakan perintahnya. Dan perintah itu harus diwariskan kepada anak cucu. Kemudian Mengapa perintah harus diwariskan kepada anak cucu? Perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Supaya itu menjadi kebijaksanaan dan akal budimu, dengan kata lain supaya itu menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Jadi, kita mewariskan perintah itu agar anak cucu kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi kebijaksanaan yang dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya ayat 9, mengapa perintah Tuhan harus diwariskan? Supaya perintah itu tetap diingat dan tidak dilupakan, ya. Orang kan punya kecenderungan lupa, lupa dan lupa. Nah, supaya perintah itu tetap diingat dan tidak dilupakan, wariskan itu kepada anak, cucu, cicit. Yang berikut perhatikan ayat 10 mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu cicit supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Ini pentingnya perintah Tuhan diwariskan supaya mereka tetap menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Selanjutnya masih ayat 10 supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Jadi dengan mewariskan perintah Tuhan, maka orang-orang yang menerima perintah ini akan mengajarkannya kepada anak cucu mereka. Selanjutnya, terakhir ayat 16, mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu cicit, supaya jangan berlaku busuk. Artinya, supaya mereka tidak menjalani kehidupan dalam dosa atau secara sadar berbuat dosa. Itulah beberapa jawaban atas pertanyaan nomor dua, atas pertanyaan mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu Cicit pertanyaan yang ketiga: Bagaimana mewariskan perintah Tuhan kepada anak cucu cicit dalam kehidupan keluarga? Ini pertanyaan yang menarik, saudara sekalian. Ini pertanyaan yang sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kita renungkan. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita sesungguhnya diajak untuk berefleksi sejauh mana kita mengajarkan perintah Tuhan itu kepada anak cucu cicit kita di dalam kehidupan keluarga. Atas pertanyaan ini, saya memberikan empat jawaban. Yang pertama, dan ini yang sangat prinsip: anak adalah peniru yang baik. Anak selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak memperhatikan bagaimana orang tuanya berpenampilan, bagaimana orang tuanya berbicara, bagaimana orang tuanya memperlakukan orang lain. Itu diperhatikan oleh anak. Nah, karena anak adalah peniru yang baik, maka... Cara mewariskan perintah Tuhan kepada anak cucu cicit dalam kehidupan keluarga adalah menjadikan diri kita teladan bagi anak cucu cicit kita, dengan melihat diri kita menjadi teladan bagi mereka, maka mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan, dan itu menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga. Ini cara yang paling efektif. Satu keteladanan jauh lebih nyaring suaranya. Daripada seribu nasihat itu, yang pertama, yang kedua, melalui ibadah keluarga. Jadi, dengan adanya ibadah keluarga, seisi keluarga itu dibiasakan untuk menjalani kehidupan yang selalu mencari Tuhan, yang selalu mendekat dengan Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Jadi, setiap hari mereka mendapatkan siraman Firman Tuhan, setiap hari mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, melalui nasihat setiap saat, ya, mewariskan perintah Tuhan kepada anak cucu-cucu dalam kehidupan keluarga. Salah satunya adalah melalui nasihat setiap saat. Mengapa kita harus menyampaikan nasihat setiap saat? Sebab manusia itu punya kecenderungan untuk lupa. Setiap saat, usia kita bukan semakin muda, tetapi semakin tua, dan daya ingat kita semakin menurun. Di sisi lain kita punya kesibukan yang acap kali membuat kita lupa. Karena itu nasihat setiap saat kepada anak cucu cicit kita itu sangatlah penting. Yang keempat, mengoptimalkan media sosial. Kirimlah kata-kata yang inspiratif, kata-kata yang memotivasi anak cucu cicit kita melalui media sosial mereka. Sehingga mereka setiap hari dekat dengan kebenaran firman Tuhan dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Demikian yang boleh saya bagikan ke kesempatan ini, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan jalan menekan tombol subscribe, like, lonceng notifikasi, dan berikan komentar yang membangun iman kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Shalom.